gulai kambing. Channel welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. Hey guys channel to my welcome. Provinsi, selamat malam. Nah, hari ini kita ada di kebunnya Pak Toto. Ya, kita lagi ngapain? Provinsi, nah malam ini kita lagi bakar sate kambing bersama Pak W kita, Bro Elit. Ya, ini hasil karyanya. Wow, wangi luar biasa sekali. Pak W, acara apa malam ini? Wah, kita suasana kebun dengan sate kambing. Sate kambing. Yeah. Ini bahan kambingnya umur berapa kurang lebih? Kambing muda nih, 8 bulan. Jadi Belitung itu bukan hanya pantai, tapi ada suasana kebun dan sate kambing. Oke. Okay. Nih. Ya, Belitung itu indah. Belitung indah, COVID terendah. Nah, bahan-bahan plastikan, bumbunya apa nih? Biasa, rempah-rempah, kecap. Nah, dibantu dari Pak Toto. Hey. Halo. Dengan tamu-tamu spesial, ada Pak Ketua lagi juga makan. Pak Dewan juga lagi makan, nikmatin sate kambing. Oke. Mulai. Jadi Bro Insis yang pengen ke Belitung nikmatin suasana kebun ala kota dan nikmatin gulai kambing, kambing guling, sate kambing langsung dengan chef yang terkenal di Pulau Belitung, ya Bro Erlin. Aja atas baru kita nyantai-nyantai. Oke, bro. Lanjut dulu. Enggak apa-apa. Jadi, Bro Insis, kemarin yang pernah saya vlog juga yaitu Belitung Fam underscore 81. Ya. Kebun ini dimiliki seorang pelaku pariwisata bernama Pak Sugianto atau Kutok Lebong. Biasa kita kenal. Jadi kalau yang bosan dengan seafood bisa juga kita alihkan buat barbecue ala kebun dengan suasana pondok yang luar biasa. Di atas juga di lantai 2 juga bisa muat sampai 10-20 orang, di bawah juga bisa muat 10-20 orang. Nah, bus juga kendaraan aksesnya juga bagus, enak buat masuk, penerangan juga ada, wifi juga ada. Oke, Bro Insis, mungkin sampai di sini aja. Kembali lagi kita kembali ke Pak W ya. Pak W, jangan lupa apa? Jangan ragu untuk berwisata ke Belitung karena kita sudah punya tatanan hidup baru. Tidak boleh kita yang ngomong enak. Belitung terindah, COVID terendah. Oke, bro, thank you. Ini bersama Pak W kami, Bro Erlin ya. Jadi mungkin sekian dulu. Terima kasih, selalu stay tune di channel AMJ channel underscore 78. Selamat malam.